Assalamualaikum. Jumpa lagi channel channelnya Kak Juna. Apa kabarnya saudaraku semuanya? Yang ada di Indonesia, keluargaku yang ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian selamat selalu dan doa Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Kasih rezeki teman Allah yang bermanfaat. Mudah-mudahan anaknya di Indonesia ditinggalkan menjalankan satu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang Kak Juna ada di Gelang ya. Mau makan di Gelang, rame sekali dengan teman-teman ya. Rame banget di Gelang, Kak Juna lapar banget dan belum makan di rumah. Dari TK lapar banget, sekarang sampai sini lemes. Aku narik satu tas ayam ini. Satu tas ayam saya bawa karena ini untuk nanti untuk saya balik ke kampung biar anak-anak kakak nanti bisa masak sendiri, karena ini ayam sudah siap ya. Tadi aku beli yang belum siap, nanti untuk satu bulan aku di sini puasa, itu yang satu bag itu untuk aku balik ke kampung nanti biar dia nggak usah masak. Sekarang ini pas mau makan mie apa tak tahu, ini bubur kayak di Indonesia dawet ya, di sini namanya bubur cendol gitu, cendol gitu ya. Cendol di Indonesia namanya dawet. Ini ada supnya, aku namakan mie laksa ya, mie laksa ini, tuh mie laksanya, ada cilinya, taruh cili, nah, taruh kuahnya, itu kuahnya rasanya kayak gimana teman-teman ya, aku doain dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barikana fi marzatana wa kina adzabanna ramadhan. Teman-teman maaf kalau nyapanya nggak bisa kencang-kencang karena di sini kan banyak orang ya, nggak enak. Oke, Kak Juna aduk-aduk ini supnya. Ya rasanya kayak gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Enak, seger. Ada apa namanya? Ada sendoknya, tengok teman-teman. Oke, gimana makan dulu? Harusnya ada supitnya nih. Saya pakai supit kemana? Pakai suju. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masakan Cina pasti masakannya asin. Banyak itu jamur. Ada telurnya. Pakai ini teman-teman ya, berarti pakai fork, pakai apa? Ini apa? Cendol. Cendol durian. Ganti banyak teman-teman ya. Ramai orang Melayu banyak.
dengan kita itu. Jamur malam. Tuang semuanya supnya ya. Ini belum puasa teman-teman ya, soalnya masih besok malam ya. Masih satu hari besok, sehari lagi besok. Tapi orang makan udah rame banget di sini. Orang Julian pun sudah rame teman-teman. Lagi nanti malam minggu ya, malam minggu orang pada nggak kerja, nanti ramenya minta ampun di sini. Ini kan ya teman-teman, ini dari corona 3 tahun sampai sekarang ini baru pasar malam buka ini kali sejak corona ya, baru ini tahun buka pasnya pasti akan rame ya, karena 3 tahun nggak ada pasar malam di Singapura. Setiap tahun dulu sebelum ada corona, setiap tahun ramenya minta ampun kalau puasa satu bulan pokoknya. Cirinya pedas. Nanti anu, cabetnya pedas. Durian, kacang merah Indonesia kan, kacang duduk merah Indonesia ya, tapi dia udah dibubur gitu ya udah ya. Hmm.
susu aku. Terus teman-teman. Habiskan lagi minyak. Rame banget tempat dia. Di situ lagi rame banget pasar malamnya. Teman-teman bisa kenyang. Oke. Kak Jun akhirnya cuma tunjukin banyak banget ini gedenya ya. Gede makannya. Sopnya gede makannya. Ramai banget. Sana orang banyak-banyak. Oh. Sampai belakang loh. Ini di depan itu jalan raya, itu jalan raya. Raya ya, orang makan banyak sekali. Ini aku udah sama amak tuh, sama orang tua tuh di situ. Aku udah di sini sama amak orang tua. Masakannya kalau kasih makan di luar tuh, tengok fotonya yang di situ teman-teman tengok tuh. Kalau tengok fotonya tuh saya ramu makan ya. Nanti kalau udah dibeli. Beda kayak fotonya gitu, fotonya mengudah selera ya. Alhamdulillah ya Allah udah kelegean. Alhamdulillah. Ya, rame banget ini pasarnya ya. Di situ semua orang India, orang Cina, orang Indonesia, orang mana-mana. Ini belum puasa ya teman-teman, masih hari Kamis ya, besok malam baru sahur ya. Apalagi besok malam pasti akan ramai banget besok malam. Karena besok malam itu terakhir nggak makan siang, pasti orang semuanya kesini besok, ramai banget. Jadi Kak Jumar tadi udah beli satu troli apa namanya, belanjaan untuk saya balik kampung nanti. Saya cuti 1.5 bulan. Jadi di anak-anaknya aku, mamanya ada di Mekah nanti, mamanya di Mekah. Jadi bos aku nanti umroh di Mekah, jadi kakakku nanti 2 minggu di sini, 2 minggu di Mekah. Jadi nanti kakakku nanti balik ke Singapura tanggal 5 atau tanggal 3 gitu. Hampir 16 hari, 18 hari lah di sana. Jadi anaknya aku tinggal, aku beliin makanan kayak ayam-ayam yang udah masak. Dia tinggal naruh ke microwave, dia mana sih dia bisa gitu. Oke teman-teman, Kak Jum akhirnya, kalau kalian suka video Kak Jum di Gelang Serai Makan, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, bye-bye teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Bye-bye.